Kali ini kita akan mereview lebih dekat, yaitu bentuk-bentuk pohon yang unik ya, yang bentuk unik. Jadi pohon ini terbelah, tapi ini terbelah secara alami ya, tidak ada bekas benda-benda tajam. Dan kita lihat dari samping, yang ini bentuknya. Dan sini banyak tumbuh lumut. Dan yang ini juga cukup unik, yaitu di satu pohon terjadi dua jenis pohon, sedangkan satu pohonnya ini menjadi satu dengan pohon yang lain. Karena pohon yang satu ini beda dengan ini ya, jadi dia tumbuh menyatu dengan pohon yang lain. Seperti diokulasi, tapi ini okulasi alami ya, tidak diokulasi, ini alami. Jadi bentuk pohon yang kawin secara alami. Sangat sulit sekali menemukan pohon yang seperti ini. Dan di sini juga kita menemukan pohon dampit yang unik, yaitu dampitnya di atas. Nah, ini kita lihat. Sangat jarang sekali ya menemukan pohon dampitnya seperti ini. Bentuknya sangat unik. Di atasnya menempel dan di tengah-tengahnya itu bolong. Jadi proses ini terjadi bukan karena dibikin, tapi ini secara alami ya. Ini terbentuk secara alami. Ini juga sangat unik sekali pohon ini, dampitnya di atas. Dan ini seperti sarang ular pohon yang berdampit dua. Sangat jarang sekali yang menemukan seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Ikuti terus petualangan saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik.